Sekarang nomor 9 yang B, tangen alfa dibagi cos alfa plus sin alfa per 4. Ya. Alfa menjadi seperti ini sudah dijelaskan di 9A, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada alfa per 4. Padahal alfa adalah 2040, kita tambah lagi. Di sini 2040 kalau dibagi 4 ini akan menghasilkan 510. Nah, ini sama dengan yang 2040 tadi ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi 360 ditambah 150. Maka kita jadikan referensi 150-nya ya. Ceritanya sama dengan sebelumnya, padahal sin 150 ini sama dengan sin 180 dikurangi 30, karena ini di kuadran 1 sekarang. Sin bernilai positif sama dengan sin 30 ya, sama dengan setengah. Begitu juga dengan yang lain, yang kita butuhkan sin aja ya. Ya sudah, sin aja yang kita cari. Kita lanjutkan sekarang tangen alfa. Nah, alfa adalah ini ya. Tangen alfa kita dapatkan akar 3. Kita masukkan langsung akar 3 per cos alfa min setengah min 1 per 2 tambah sin alfa setengah. Setengah ini menjadi akar 3 dibagi 0, ini undefined ya, tidak terdefinisi.